Nah, sekarang nak record untuk menyiarkan live. Music terkini. Oke, selesaikanlah. Terima kasih masih bersama di Pelangi FM untuk audio dengar-dengarkan hiburan 11 tepat dibawakan oleh NBT Brunei. Dan setelah saya cakap tadi, ada sesuatu untuk audio petang ini bersama di hiburan 11 tepat bersama Zati untuk audio dengar-dengarkan suara seseorang yang kiranya memang audio tidak akan familiar. Selamat petang, saya bersama ni. Selamat petang. Wow. Dio. Okeylah, jadi petang-petang nanti orang mengantuk. Ya, kita ingin tahu sebenarnya namanya Dio, tapi nama asalnya, nama dalam IC mungkin bukan Dio kan? Bukan. Itu sebagai nama panggilan. Nama betul saya Muhammad Syahril bin Sya'ari. Syahril Sya'ari. Jadi Dio apa case? Bagaimana boleh tersasar sebegitu? Komersial sikitnya? Komersial sebab dulu pun memang ramai orang panggil saya Dio sebab saya suka pakai barang kerajaan Dio macam tu. Okay. Lepas tu bila terbitnya lagu saya menjadi artis, orang advise saya untuk jadi pakai nama Dior. Nama Dior, yes. So orang lagi senang, yes. Iyalah. Okey, jadi kita ingin tahu ni, Dior asal dari Malaysia, itu yang pasti. Yes. Tapi dari segi cakap ni macam ada slang-slang mah. Tentunya mix ya. Saya mix dengan actually Baba Nyonya, okay. Baba Nyonya dengan Malay. So ada muka macam Chinese sikit. Iyalah, dia bukan lagi ada tapi ada banyak sebenarnya. Jadi asal dari mana? Malaysia sebelah mana? Asalnya daripada memang Kuala Lumpur. Okey. Anak jati Kuala Lumpur dan membesar dan juga semua segalanya di KL. Made in KL lah ya. Made in KL. Dan yang pasti kita ingin tahu juga umur Dior ni berapa. Dia suaranya segar dan juga memang dia macam ialah masih muda dan kita ingin tahu sebenarnya. Muda ke? Muda. Umur saya tahun ni kalau masuk 27. Oh, ya? Pada bulan 9, 29 habis 9 nanti masuk 27. Okey lah. Tapi ini nampak 27 ke? Tidak. Tidak. Dia macam 17. Wow, compliment tu. Okey, jadi itu sedikit sebanyak mengenai dengan Dior. Tapi kita ingin tahu juga ni, tiba-tiba datang ke Pelangi FM, ada sesuatu ke datang ke Brunei ya? Ya, okey. Saya sebenarnya dibawa khas daripada oleh Alia Beauty House, di mana saya menjadi duta produk untuk Evelyn Product di Brunei. Dan sekarang ni tengah mempromosikan di Expo Setia Kenangan Kompleks di Kulab. Saya di sini juga untuk mengembangkan sahib saya kalau boleh, untuk kalau boleh nak dapat penerimaan daripada orang-orang Brunei. Dia kiranya 2-in-1 lah. Dia untuk mempromosikan juga produk tersebut. Yeah. Dalam masa sama untuk mempromosikan juga album yang Dior ada ya. Yeah. Okey, jadi Dior sebenarnya dalam album tersebut ada berapa lagu ni sebenarnya? Dalam album ada 3 lagu. Okey. Yang pertama yang anda tengah dengar sekarang ni adalah lagu Sampai Kelantai. Bayangkan. Iaitu lagu pop dance dangdut. Yeah. Dan lagu yang kedua saya ada Mengharap Sinar, iaitu Java Pop Dance. Dan yang ketiga Pergi Tonada, dalam itu adalah K-pop ataupun Korean pop punya style. Iyalah, inilah dia, ini vokal dia ni. Yes. Aduh, aku dengar-dengar macam Bollywood sepunya cerita. Dan juga ya, mengenai dengan akhirnya tu pembebitan lah, pelibatan ya. Tup-tup dia baru 27 tahun ni, tup-tup dia jadi penyanyi. Bagaimana? Mungkin juga ada menyertai mana-mana pertandingan ke apa ke kan? Okey, macam ni. Saya jadi penyanyi pun independent sebenarnya. Saya buat lagu sendiri, saya compose sendiri. Dan juga saya pasarkan sendiri dan saya buat management sendiri. Dan sebelum ni pun saya telah pengalaman dari segi artis management, maksudnya di belakang pentas kan. Okay. So 2008 saya terus mengeluarkan first single saya, iaitu Mengharap Sina, dan daripada situ dapat galakan dan saya terus kerjaya saya sebagai seorang penyanyi lah. Itulah kiranya ya, mula-mula dia pandang-pandang saja, simpan-simpan dulu pengalaman. Akhirnya jadi belakang tabir lah ya. Yes. Tapi sekarang kiranya kita ingin menyerlah juga ya. Kita ingin menyerlah ni. Sebab ada galakan dan ada permintaan sebenarnya. Alhamdulillah. Dan juga rasanya mula-mula ingin menyanyi tu, kira yakin ke dengan vokal tersebut ya? Nanti orang terima ke tidak, sebagai bagaimana tu mula-mulanya? Okey. Terima tak terima adalah satu subjektif. Semua orang ada minat dia sendiri kan. So saya, kita yang penting perlu berani.
berani mencuba dan berani mengetengahkan diri. Dan sebagai seorang artis pun kena muka tembok, iaitu jangan malu. Kalau malu tak jadi apa. Betul. Kalau sebenarnya memang ada minat menyanyi tapi malu punya cerita, tidak berani punya cerita ni kan. Jadi dia akan hanya menyanyi dan hanya seorang saja akan dengar untuk keluar untuk di rumah saja. Betul. Sekarang kita ingin dengarkan juga kepada Auda ya, lagu dari Dior, satu lagu juga ni, Mengharap Sinar. Satu kiranya lagu motivasi ya, untuk memberikan kita semangat dan juga supaya kita terus lagi mencuba dan terus mencuba semuanya. Auda dengarkan selepas ini.